kuno kieu teu kuat mah teu kumare. Ngadua aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di IBN Indonesia Bisa Ngaji. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di daerah pedesaan dekat Saguling. Kita akan menuju salah satu pesantren di daerah Kabupaten Cianjur, tepatnya Pesantren Sikoyaturrahman, dalam rangka untuk memuliakan 1000 guru ngaji di pelosok negeri. Ikutin kita terus apa saja yang akan kita agendakan di sana. Check it out. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman IBN, akhirnya tim IBN sekarang sudah sampai tepatnya di Pesantren Sikoyaturrahman, Kabupaten Cianjur. Insya Allah akan mengadakan beberapa agenda di sini, terutama adalah agenda untuk menyantuni 1000 guru ngaji di pelosok negeri. Ikutin kita terus, stay tune terus, IBN, Indonesia Bisa Ngaji. Teman-teman, sesampainya kita di Pesantren Sikoyaturrahman, kita sangat disambut hangat oleh guru-guru kita di sini. Insyaallah sekarang kita sedang melangsungkan makan siang bersama, ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menikmati dari luar sana. Kita akan makan dulu. Ikuti kita terus di IBN Indonesia Bisa Ngaji. Hari ini insyaallah kita akan mengambil beberapa take scene tentang beberapa keseharian yang dilakukan oleh santri-santri di Sikoyaturrahman. Juga nanti kita akan meliput beberapa scene tentang keseharian ustadz-ustadz yang ada di sini, ya, bagaimana mereka melakukan proses kegiatan belajar mengajar, lalu melakukan proses alim ta'alim, ya, yang seperti biasanya dilakukan di pesantren-pesantren. Dan juga kita bisa melihat nanti bagaimana keseharian atau pekerjaan ustadz yang digarap di sini, ya, dengan sumber alam yang masya Allah melimpah di sini, ya. Dan luar biasa, ini bisa menghidupi pesantren di sini. Ini sangat luar biasa, perlu kita apresiasi, dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk teman-teman IBN semua untuk terus bisa berpartisipasi dalam IBN peduli. Pantengin kita terus, Indonesia Bisa Ngaji. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai melaksanakan program IBN di Sikoyaturrahman Cianjur. Insya Allah kita akan menuju ke program selanjutnya di Cimahi. Sekarang kita akan penutupan dulu. Nono itu ya, Yel? Kita berdoa. Oke, itu kita berdoa untuk kemudahan acara IBN hari ini dan hari kedepannya. Insya Allah. Indonesia Bisa Ngaji. Sambil mengaji. Saling berbagi. Sahabat IBN semua, alhamdulillah tim IBN sudah sampai di tempat yang kedua, yaitu di Pesantren Az-Zikri, tepatnya berada di Kabupaten Bandung Barat. Insya Allah, tujuan kita adalah dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan 1000 guru ngaji di pelosok negeri. Ikutin kita terus, IBN Indonesia Bisa Ngaji. Alhamdulillah teman-teman IBN, kita sudah melakukan perjalanan di dua tempat. Alhamdulillah ini adalah tempat destinasi terakhir di pekan ini, ya, tepatnya di Pesantren Az-Zikri. Mudah-mudahan ini menjadi cerita awal, namun bukan cerita akhir untuk kita semua. Pokoknya pantengin terus IBN,
Indonesia Bisa Ngaji, dan dukung terus kami di IBN Peduli. Masuk second day, Mal. Maret lancar? Alhamdulillah lancar. Dua hari fit, hari pertama Cianjur, hari kedua Cimahi, lancar semuanya. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kumaha kesan kesana pas lagi pari? Luar biasa. Pertama ikut trip. Bagaimana? Luar biasa. Semoga ini menjadi hal yang baik dan bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali ikut trip, bagaimana kesan? Pertama kali langsung 2 hari itu luar biasa. Mantap. Beberapa kali ikut trip masih malu kamera. Cut.